Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, welcome back to our school, welcome back to our lesson. Terima kasih kita kembali bertemu di pelajaran kita yaitu Matematika Bahasa Inggris, Math in English with Mr. Miftah. Okay, before we start, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Miftah yakin kalian pasti selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya dalam keadaan oke. Okay, my student? Yes? Okay. Okay, my student, before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my student, for today, our material about mass. Materi kita hari ini tentang masa ataupun berat ya. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai, Pak Miftah akan memberikan sebuah pemanasan ataupun lagu agar pembelajaran kita tetap dalam keadaan semangat. Oke, okay, are you ready? Yes. Sebelumnya Pak Miftah ingin bertanya, who is birthday today? Siapa yang ulang tahun hari ini? Atau di bulan ini ada yang ulang tahun di bulan Januari? Baik, kalau ada yang ulang tahun ataupun yang sudah lewat di bulan ini, Pak Miftah akan berikan sebuah lagu tentang ulang tahun yang tentunya lagu ini kalian pasti sudah ada yang hafal. Oke. Okay. Let's see. Sing a song. Are you ready? Go.
Oke, my student. Bagaimana sudah semangat ya, sudah pemanasan pagi ini? Oke, baik. Oke, my student, you can see at page 68 until 70. Jadi materi kita di halaman 68 dan 70. Nah, oke. For material for today, materi kita hari ini yaitu tentang mass. Mass itu artinya massa ya ataupun berat. Coba kita lihat gambarnya di sini. Ada dua ekor. Nih hewan nih. Yang pertama apa? Elephant ya. Gajah. I am happy. Happy di sini artinya berat sayang ya. I am happy. Kemudian yang bebek. I am like. Saya enteng ataupun ringan. Jadi bahasa Inggrisnya berat itu heavy. Hampir pendengarannya hampir sama ya, heavy. Ini heavy, ada happy. Kalau ini happy, kalau ini heavy. Saya berat. I am like. Like itu bisa sinar ataupun lampu. Nah, di sini artinya ringan sayang ya. Jadi dalam matematika bahasa Inggris, like itu artinya ringan. Oke. Nah, sekarang measure mass in kilogram. Mengukur satuan berat dengan kilogram. Oke, you can see at page 70, halaman 70. Kita baca sama-sama. The kilogram is a unit to measure mass. We use kg to represent kilogram. Nah, jadi kilogram adalah sebuah satuan untuk mengukur berat. Nah, kita gunakan kilogram untuk menunjukkan kilogram. Kg ataupun kg ya, ini untuk menunjukkan kilogram. Jadi disingkat kg. Kita lihat di contohnya. The mass of the melons is 2 kg ataupun kilogram. Massa ataupun berat melon berapa kilo nak? Lihat angkanya. Lihat di buku ya. 2 kilogram. Nah baik, ini timbangan duduk ya. Sekarang yang kedua. What is the mass of the apples? Berapa berat dari apel? The mass of the apples is 1 kilogram. Nah, berat apel berapa? Kita lihat di gambar. 1 kilogram. Ingatlah satuannya ya, kilogram. Kita masih belajar kilogram dulu. Oke, ini yang pertama ya, Nak, tentang mengukur satuan kilogram. Nah, yang kedua sekarang measure mass in gram. Kita lihat di halaman 72-nya. Oke, kita baca sama-sama. The gram is a unit to measure mass. We use G to represent gram. Nah, gram adalah salah satu unit ataupun satuan untuk mengukur berat. Disimbolkan G, huruf G ya, untuk menunjukkan gram. Lalu, contohnya. What is the mass of the tomatoes? Berapa berat dari buah tomat? Yang kedua, what is the mass of the orange? Berapa berat dari buah jeruk? Kita lihat angkanya berapa nih? Angka di dalam timbangannya? 50 ya. Oke, berarti the mass of the tomatoes is berapa bahasa Inggris 50? 50 apa 15? Ayo, 50 itu 50 atau 50. Kalau 15, 15. Ini 50 gram. Jadi, the mass of the tomatoes is 50 gram. The second sample. Dan contoh yang kedua. The mass of the orange is berapa 100? 100 gram. Ya, jadi gramnya
Kalau tomat tadi beratnya 50 gram. Sedangkan jeruk 100 gram. Ingat, kalau kiloan, jadi 1 kilo itu sama dengan 1000 gram, sayang ya. Jadi gram itu 1 kilo sama dengan 1000 gram. Kalau satuan ounce-nya 1 kilo sama dengan 10 ounce ya. Kita masih belajar dasar dulu ya, gram sama kilogram. Oke, my student. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi hari ini kita bahas tentang kilogram dan gram. Gram tentunya lebih kecil ukurannya dibanding kilogram. Oke. Are you understand? Do you understand? Pasti mengerti sayang ya. Oke, okay, nah sekarang the question, ada pertanyaan at page 71 and 73. At page halaman 71 dan 73. Kita lihat dulu ya. The first question. Soal yang pertama. Look at the pictures and complete the sentence. Jadi kalian lihat gambar dan juga lengkapi kalimat berikut ini. Nih, yang pertama, the mass of the carrot is bla 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 kilogram. What the meaning carrot? What the meaning carrot? Wortel, good. Berapa kilo di sini? Bisa ya. Number B, the mass of the chicken is bla bla bla. Chicken, ayam ya, pasti tahu kalian. Number 3, the mass of the pineapple. Pineapple, baca saya. Pineapple. What the meaning pineapple? Nanas. Good. And number D, the mass of the seafood is bla 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 kilogram. Dan berat massa atau berat dari seafood. Seafood apa seafood? Makanan laut ya. Ada udang, ada ikan apa nih? Tongkol atau bandeng? Tongkol ya, tongkol sama ikan udang. Berapa ukuran ikan laut di sini? Ini satuan kilogram. And then the second question. Dan soal yang kedua, sama, perintahnya sama. Look at the pictures and complete the sentence. Lihat gambar dan lengkapi kalimat berikut ini. The mass of the vegetable is bla 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 gram. What the meaning vegetables? Vegetable siapa yang tahu? Sayuran. Berapa gram ya? And then number B, the mass of the bananas is bla bla bla. Dan ukuran berat pisang. Berapa beratnya? Bananas. Bananas adalah pisang ya, Nak. Ingatin bahasa Inggrisnya. Jadi kalian selain belajar matematika juga belajar bahasa Inggrisnya. Oke, sekarang number 3. Look at the pictures and answer the question. Lihat gambar dan jawab pertanyaan berikut ini. Number A. What is the mass of the bag of sugar? What is the mass of the bag of sugar? Bag apa bag? Kertas. Berat. Berapa berat sekantong nih di sini kantong? Sekantong sugar. Apa sugar? Gula. Berapa gram tuh ya? Oke. Number B, what is the mass of the packet of bread? Berapa berat satu paket atau satu bungkus roti? Berapa ukurannya? Insyaallah soalnya mudah sayang ya. Oke, my student. Sampai sini bisa dimengerti sayang ya. Pelajaran kita tentang all material for today, a kilogram and gram. Oke, okay, any question? Jadi nanti kalau ada pertanyaan, boleh dengan Pak Miftah langsung by WA ataupun misalnya dengan voice WA juga boleh. Oke, okay, my student. Sekali lagi, thank you for today. Thank you for your attention. Terima kasih untuk hari ini dan juga terima kasih sudah menyaksikan dan juga perhatian kalian dalam pelajaran hari ini. We all are fine. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat.
tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Don't forget for you all, dan untuk kalian semua, untuk selalu mengerjakan sholatnya, ibadahnya di rumah dengan semangat. Okay, my student, before we close our material, sebelum kita tutup, let's say hamdalah together. Alhamdulillahi rabbil alamin. And praise kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. And I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, goodbye.